Desiran ombak Mindanao menghambat kuat pesisir pantai Holo, seakan-akan membawa berita duka yang abadi yang terus menikam kedamaian yang sirna. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Holo, pulau yang cukup indah untuk diperkatakan, indah untuk diperbincangkan. Namun di sebalik kecantikan ini, tersimpan lara yang seakan abadi, terpahat, terperap, terpaku kukuh mencengkam sanubari sulu. Perjalanan kru TV Al-Hijrah dan beberapa anak muda dalam misi kemanusiaan ke Holo perlu melalui Puerto di Zamboanga, satu-satunya jalan masuk utama ke Kepulauan Sulu. Puerto di Zamboanga menghubungkan Zamboanga dengan destinasi tempatan termasuk Cebu, Isabela dan Holo, serta destinasi luar seperti Sandakan, Sabah. Kami akan ke Holo Sulu Selatan Filipina yang mengambil masa lebih kurang 5 jam perjalanan dari Pelabuhan Zamboanga hingga ke Pelabuhan Holo. Jadi tujuan kru Majang Islam ke sana bersama NGO Harum adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan Islam di sana dan budaya masyarakat Islam di Holo, dan melihat sejauh mana perkembangan pendidikan anak bangsa Sulu di sana. Semoga perjalanan kami ini dirahmati dan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memasuki Holo bagi kami bukan mudah. Perlu tekadkan hati dan kentalkan jiwa, terutama apabila dunia mempunyai persepsi tersendiri terhadap bumi yang dikaitkan dengan kumpulan pemisah Abu Sayyaf. Risiko keselamatan dan kebimbangan tidak melenyapkan semangat kru TV Al-Hijrah serta tiga sahabat, Muhammad Hanif, Muhammad Azruldin dan Nurul Zayani, yang mewakili Pertubuhan Ikatan Kekeluargaan Rumpun Nusantara, Harum, mengiringi kami. Usaha Harum dalam mencari penyelesaian keamanan dalam isu masyarakat Sulu melalui keamanan sudah bermula sejak 2012 melalui penyelidikan dan gerak kerja mereka di kepulauan ini. Sampai ke Pelabuhan Holo, Pelabuhan Sulu. Sebentar lagi kami akan menginap satu homestay di tepi pantai pulauan ini. Jadi perjalanan kami agak penat sekali. Tatkala saat menjejakkan kaki di wilayah selatan Filipina ini, jiwa semakin tertekan ketakutan. Gelisah melihat kelibat askar Filipina. Mungkin kerana persepsi mengenai tempat ini masih menebal. Apa tidaknya, saban hari media melaporkan pertempuran askar Filipina dengan puak pemisah Abu Sayyaf yang mengakibatkan ramai nyawa terkorban. Sehingga kini, lebih 120,000 nyawa terkorban sejak peperangan bermula pada tahun 1978. Namun dengan keramahan dan kesantunan penduduk di sini, sedikit sebanyak mengubah persepsi kami. Kami sedar sebenarnya keberadaban askar di pelusuk bandar adalah bagi menjaga keselamatan dan keamanan Holo. Alhamdulillah, kami dah selamat tiba di Kepulauan Sulu. Sememangnya berbeza seperti apa yang telah diceritakan oleh suara-suara sebelum ini. Mereka menyambut kami dengan hati yang sangat gembira dan terbuka. Kami rasa seperti balik ke kampung sendiri. Islam,
agama kedua terbesar di Filipina selepas Kristian. Menurut Suruhanjaya Kebangsaan Islam Filipina, NCMF, dianggarkan lebih 11 juta penduduk Islam di Filipina. Jolo mengungguli di wilayah otonomi Mindanao, ERMM ini, daerah paling ramai penduduk Islam. 98% penduduk wilayah Jolo beragama Islam. Diikuti wilayah Tawi-Tawi, 97%, manakala Lanao del Sur, 94%. Kekuatan Islam di Kepulauan Sulu di selatan Filipina ini telah dicatat dalam buku sejarah dengan kegemilangan bermula pada abad ke-14 lagi. Bagaimana bangsa Sulu sanggup mempertahankan tanah air mereka dari diceroboh penjajah Eropah yang ingin melumpuhkan kegemilangan empayar Islam di bumi bertuah ini? Tiga sebab Spanyol ingin menguasai Filipina. Pertama, menguasai kawasan dan laluan rempah. Kedua, membina persefahaman dengan dinasti Cina dan Jepun. Dan ketiga, penyebaran agama Kristian. Jika anda lihat di belakang saya sekarang ini adalah masjid di kawasan pesisir pantai Jolo ini. Dikatakan masjid ini dahulunya merupakan rumah api kepunyaan kerajaan penjajah USA terdahulu, dan yang dilihat diubah masjid ini dengan upacara penyerahan USA. Namun alhamdulillah dari hari ke hari, tahun ke tahun, abad ke abad di Kepulauan Sulu Filipina ini perkembangan Islam ini pesat, sehingga kan masjid di sini tumbuh bagaikan cendawan. Masjid Kampung Tule ini dibina seawal tahun 1884. Kemudian musnah di pertempuran antara tentera Filipina dan puak pemisah ketika itu. Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro, MNLF, pada tahun 1974. Namun dibina semula oleh putera mahkota Arab Saudi, Sheikh Said Al-Nahyan. Hari ini adalah hari yang sangat bermakna bagi Al-Nasmir Abdullah. Dia bersama rakan rapatnya, Rosli Sio, telah diamanahkan penduduk Kampung Tule untuk menjayakan majlis Maulidur Rasul pada tahun ini. Menjelang 12 Rabiul Awal, masyarakat di Jolo bersiap sedia untuk menyambut hari keputeraan Nabi Junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Maulid Rasul di sini kadang-kadang lebih meriah daripada sambutan Hari Raya, kerana mereka menzahirkan kesyukuran mereka akan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah tidak adalah Hari Raya. Kerana ada Rasulullah adalah agama Islam, maka adalah sambutan Hari Raya Aidilfitri. Mereka lebih bersyukur dan lebih meraihkan dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Islam dikatakan tiba di Kepulauan Sulu melalui ulama Islam dari keturunan Rasulullah. Antaranya ulama tersohor Nusantara, Karimul Makdum atau dikenali dengan panggilan Tuan Syarif Aulia. Keturunan Ahlul Bait ini menyebarkan Islam menggunakan dakwah penuh kelembutan dan kesantunan budi, sehingga menawan hati masyarakat Sulu untuk memeluk agama Islam. Fresh professional teachers Miari Paso purposely magdakwah, magpasaplag sin agama Islam. Dengan sebab itu, waktu Miari in mga professional teachers, mga alim, deng haruwaing hula, waktu sila nagpasampay sin agama Islam, bukun na mahunit kanila magpasampay kasi familiar na yung tao. Dua hari lagi sambutan Maulidul Rasul akan berlangsung. Penduduk Kampung Tule Jolo bergotong royong mendirikan kemah di tapak majlis. Al-Nasmir kadangkala risau memikirkan amanah yang dipikulnya terasa berat, seakan tidak yakin dia dapat melakukan yang terbaik. Tungod sim para kala ini imbunal nebe mga masigbit pat malengkan adul sin nagpapanjari biak miyok adesa bako sing kahalan.
saat ini in kabukan kurit amun di kumarain inamun tanggung jawabin sabab mahunit tuod siya at malengkan tulung sin nagpapanjari at inya nayari na jimaturay sab sa simbi pagtawang-tawang sing kami katan. Holo merupakan wilayah utama di Kepulauan Sulu. Dalam wilayah ini terbagi kepada 5 daerah kecil: Holo, Indanan, Talipau, Lu, dan Patikul. Patikul dan Andanan merupakan kubu kuat pemberontak Abu Sayyaf. Ini adalah hari bersejarah buat kru penerbitan majalah Islam. Demi persaudaraan dan keamanan, kunjungan ke Pulau Patikul kami langkahi dengan berani. Kami akan bergerak ke Pulau Taklibi Patikul yang mengambil masa lebih kurang sejam perjalanan dari Kepulauan Holo. Inilah budaya masyarakat Sulu. Apabila melakukan satu majlis yang besar seperti Maulid Rasul, mereka akan menjemput ahli keluarga mereka yang berada sekitar Kepulauan Sulu ini untuk meramaikan dan bekerjasama dalam menjayakan majlis tersebut. Sepanjang perjalanan kami ke Patikul, perasaan kami bercampur baur, berdebar dan cemas. Satu dunia mengenali Patikul. Bukan kerana keindahan pantainya, tetapi disebabkan kes penculikan warga asing yang didakwa dilakukan kumpulan bersenjata Abu Sayyaf. Ketika kami menjejaki Patikul, mereka masih memegang 3 tebusan warga Norway yang diculik sejak 23 September lalu. Perjalanan yang sangat mencabar. Di sebalik kegusaran yang bermain di benak fikiran, langkah kami gagahi demi semangat persaudaraan Islam. Bukan semua warga Patikul menganggotai Abu Sayyaf, malah hanya segelintir, sebilangan yang sangat kecil. Jadi, adakah kerana itu kita mahu memutuskan silaturahim ini? Penduduk di Pulau Patikul ini kebanyakan dihuni oleh bekas puak pemisah Abu Sayyaf dan Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro, MNLF. Di atas tali persaudaraan, mereka memilih keamanan demi masa depan anak bangsa Sulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyattu Tuan Imam, magimbait kami, simpag maulud cintuan syarif. Aku ni saku mugdan fit. Anduk na magsarang sukul kami kani u katantanday sab. Imbya hatu ipanganyo imbaito nyo kami tu sa pagmaludet to. Ibandong ta maam dapat tuman ug deso kami supaya murah-murahan mag mupaat impagmaulud sing kita niyo. Masyarakat Patikul menerima pelawaan kami dengan hati terbuka. Datang ke sini kami redah jalan laut. Walau pulang, kami selusuri jalan darat berentasi jalan kampung. Kami terpaksa melalui kampung yang dikatakan menjadi kubu persembunyian anggota kumpulan Abu Sayyaf. Perjalanan yang berisiko. Namun melepasi beberapa sekatan keselamatan yang dikawal ketat tentera Filipina melegakan sedikit kerisauan kami. Dilan livelihood intau. Dilan livelihood supaya makabak usaha intau. Panglimingkat ng pagparintara hindi. Tumaw din kapuyanan sintau. Tiyo na yung disappointed kaparinta. Maybe mainnya itu hambuk solution per problem. Masyarakat global hadam sangat dengan isu keselamatan dan kemunduran di Kepulauan Sulu ini.
selepas digembar-gembor media mengenai isu keselamatan, ditambah dengan aktiviti Abu Sayyaf, Holo Gersang pelaburan tempatan, apatah lagi pelaburan asing. Keadaan ini bagaimanapun bukan penghalang kepada usahawan ternakan dan runcit dari Malaysia, Yusuf Nanong, yang sanggup menyahut cabaran menembusi pasaran di sini. Bukan mengira keuntungan semata-mata, matlamat ahli perniagaan yang pernah dinobatkan sebagai anugerah penternak jaya peringkat kebangsaan 2011 ini menjangkaui urusan perniagaan. Yusuf yang merupakan anak kelahiran Sabah bersama rakan perniagaan yang juga istrinya Salia Sadali terpanggil untuk menunaikan fardu kifayah dengan membekalkan produk makanan halal kepada masyarakat di sini. Sebagai peniaga berkhidmat ya untuk masyarakat supaya masyarakat itu dapat keperluan asas yang diperlukan oleh mereka. Pendek kata lagi murah daripada orang lain. Sebab untuk membantu masyarakat di sini yang kita tengok terlalu daif ya. Jadi saya berharap dengan langkah pembukaan ini akan lebih banyak lagi membuka peluang, ruang dan kasih sayang pada saudara kita yang berada di Malaysia sana untuk mengambil berat dan membantu keluarga kita yang berada di sini. Keeratan ukhuwah dua negara turut terpancar dalam usaha murni ini apabila Yusuf dan Salia bekerjasama rapat dengan ahli perniagaan tempatan Alan Tanggupon dan isteri Sumaira Mustafa. Alan dan Samira yang mempunyai jaringan pemborong barangan runcit di Zamboanga dan Holo bukan sahaja rakan niaga Yusuf dan Salia, tetapi mereka adalah sahabat yang bersama-sama membangunkan industri halal di selatan Filipina. Selain membantu mendapatkan bekalan makanan, kerjasama ini juga memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Alhamdulillah, nag-business partner kami kenda Haji Yusuf, Iwan Ibu Salia, nagkuang kami trading, biasin mga rice, buwas, mga halal foods, I mean, para pagkaunsin mga Muslim di Haholo. Pasalan sin India Philippines wayron seldom ko makabaak halal food din di, so natali na mo nag venture kami ha Malaysian food which is 100% halal na alhamdulillah nayari na timag na impag-usaha ini. Yusuf Nanong dan Alan Tunggupon membawa simbol keamanan antara Malaysia Filipina, melupakan jurang pemisah, meredakan isu semasa agar tidak berlanjutan. Marautud in aun biya kanila din haduga ing hula biya na sin Malaysia. I mean number one tud timutukukato. I mean timatabang. At least like, long ta minsan long ta di kita magguna kapital malaggo sa I mean pasalan ha sila in biya simu support dito. Na paragbus na mo in biyadiin in pag pag business na pagbutang sinlong ta mga halal food and beverage long ta line din diha Philippines. Hari ini Yusuf dan Alan bersama sukarelawan bersama-sama membeli barangan keperluan di pasar pagi Holo bagi menjayakan sambutan Maulidur Rasul keesokan hari. Keutuhan silaturahim ini memberi simbolik Islam simbol keamanan. Mereka hidup seperti biasa, seperti orang kebanyakan, tiada pemisah antara mereka. Hanya pengaruh media dunia yang terlalu asyik menggemburkan selatan Filipina sebagai kawasan tidak selamat. Hakikatnya, masyarakat di sini kaya dengan kesantunan budi dan budaya. Kami memulakan bisnes melakukan perniagaan transshipment di mana kita bermula dengan perniagaan beras. Alhamdulillah, perniagaan itu mendapat sambutan dan itulah sebenarnya membuktikan kepada dunia luar, masyarakat luar bahawa apa yang sebenarnya berlaku di sini dipropagandakan lebih daripada keadaan yang sebenar. Dan keadaan yang sebenarnya adalah
keluarga kita di sini, di sebelah sini, di sebelah Holo di sini dan terutama di bahagian Mindanao ini memerlukan perhatian dan kasih sayang daripada terutamanya keluarga yang berada di Malaysia. Hari berganti hari, debar bersilih ganti, bak mentari indah di pagi hari. Hari ini adalah malam kemuncak Maulud Nabi yang akan disambut keesokan hari. Masyarakat Holo datang berkumpul menjayakan rewang. Ada yang datang dari daerah Patikol, Indanan dan Talipau. Masing-masing sibuk mempersiapkan kerja yang diamanahkan, penuh ceria dan kesungguhan. Alhamdulillah, kami berkesempatan untuk bersama dengan rakyat Sulu, terutama di Bandar Holo ini, menyiapkan persiapan sempena Maulid Nabi yang akan diadakan pada esok hari. Keadaannya seperti rewang di bumi Malaysia dan nampaklah kerjasama di antara rakyat Malaysia dan rakyat di bumi Filipina ini dalam menyiapkan Maulid Nabi. Beginilah kemeriahan malam persiapan sambutan Maulidur Rasul di Holo Sulu di selatan Filipina. Masyarakat kampung bergotong royong dalam menjayakan majlis yang akan diadakan keesokan harinya. Panjang saya berada di sini, saya melihat masyarakat Sulu mempunyai semangat ukhuwah yang utuh. Semoga majlis sebegini dapat menyatukan masyarakat di kepulauan ini membina kehidupan aman dan harmoni. Ketika penduduk kampung sibuk bergotong royong, bekalan elektrik terputus. Namun, ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang kadangkala mengalami gangguan elektrik. Cuma Al-Nasmir berharap ia tidak berlaku ketika majlis berlangsung. Kerisauan dan kerunsingan fikiran Al-Nasmir dapat dibaca dari air mukanya. Anak jati Holo ini bimbang kalau-kalau majlis keesokan hari dilanda hujan lebat. Beginilah kemeriahan sambutan Maulidur Rasul di Holo. Anak saudara, rakan taulan dan jiran tetangga hadir dalam memeriahkan majlis. Inilah makanan tradisi suku kaum Tausuk di Kepulauan Sulu ni. Apa nama ni? Tula Itum. Tui? Tula Itum. Tula. Tu? Tula. Tula, Tula Itum. Dan jika anda dapat lihat ni, inilah suasana makan beramai-ramai, dapat berkat dan mufakat. Al-Nasmir pula sibuk melayan tetamu yang hadir. Majlis ini bukan sahaja memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi lebih kepada meniupkan semangat perpaduan dalam kalangan bangsa Sulu bersatu demi bangsa dan agama. Majlis ini juga menyatukan masyarakat Sulu. Murahan, insyaallah mangmanisab in amuna ini mahinang dan habang man isab in lupasog ma matayon na in taw lupasog muna muna inamuin mga nagaara masinaka ma Islam iban atin ya muramurahan salamat sampurna in lupasog hamawe na sa singkay na tagna tayon maig na in hiluhala magbalik magkasi kasi in magtote mangod. Yung mga pagkidnapuran suminibo kung na siya tulansin ako may Islam. Sa suminibo niliptyad ko, dagbus mong kapkal.
na di ako mabaya si namin tumamuchi mo ako mabaya na ako magpa-school anak. To ako abo sa yak group in kaboy anan sin ako masigpit. Mi wero namin kahatulan, way karayawan. Hanya Tuhan mengetahui betapa susahnya rakyat Sulu. Di situ membesar, tetapi mereka tetap sabar. Mereka tetap belajar Al-Quran dengan baik. Tu ya tu, amin. Waktu aku abu sayak grup in, kaboy anan sin aku masih pit. Iwan nasin anak kasawaku in amin pag-iskol si mga kaanakan sin kami, wairoon namin kahatulan, way karayawan. That education is the only alternatives, particularly on Islamic educations, is the only alternatives to solve this conflict, to solve this poverty, supaya masubi mga kamiskinan din di alupa, ula na mong alupa sub. Anak kecil ini ingin berlari jauh ke Manila, membawa pemikiran mengutuskan kedamaian, yang sekian lama dibawa putaran arus Mindanao. Filipina merupakan negara kedua terpadat di Asia Tenggara selepas Indonesia. Dengan keluasan 300 ribu kaki persegi, merangkumi lebih 7 ribu pulau, negara beribu kota Manila ini dihuni 108 juta orang. 7 ribu pulau merangkumi wilayah besar Luzon, Visayas, dan Mindanao. Mindanao mewakili wilayah Islam atau lebih dikenali Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARRM. Wilayah Islam ini merangkumi kepulauan Mindanao, Basilan, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, dan Sulu. Perang saudara di Mindanao hampir genap 40 tahun lamanya, sehingga kan memberi kesan jangka panjang terhadap pembangunan di wilayah ini. Kesan kemunduran pembangunan boleh dilihat di Bandar Holo. Ketinggalan dari segi pembangunan yang kompleks. Kemiskinan, taraf pendidikan rendah, dan persekitaran hidup yang kurang sihat membantu perkembangan sosial masyarakat Sulu. In good governance, mangda hisya peace and order condition marayaw. In peace and order condition marayaw, meaning to say, wayron na Abu Sayyaf. No? Meaning to say, wayron na kidnappers. Manda hisip a good economy. Pasal aun na investment. Muhammad Nasir, anak bangsa Sulu yang berpotensi tinggi dalam mengubah taraf kehidupan keluarganya keluar dari belenggu kemiskinan. Dia seperti anak orang kebanyakan yang lain, menginginkan kehidupan terjamin, hidup selesa. Semua banyak pemainang? Doktor. Pemainang doktor. Namun kesempitan hidup keluarga memberi kekangan baginya mencapai impian yang diimpikan. Sesi persekolahan di Holo bermula hari ini, tetapi Muhammad terpaksa ponteng sekolah kerana pakaian sekolahnya basah di hujan petang. Inilah sekolah terbaik di Pulau Holo, Sekolah Rendah Hadi Hasiman yang terletak di tengah keserabutan Bandar Holo. Morning session at Islam in
Jikalau begini keadaan infrastruktur sekolah di bandar, bagaimana pula sekolah di pinggir kota? Sudah tentu keadaan lebih daif berbanding sekolah ini. Magpartisipate election, mi sila sinakura marayaw. Supaya hasungon, inakura marayawon, maka tabang magparayaw sin school. Not only in terms of aman magpiising kuan, manaman hapagpiising nakura, nakura sin school, hikarwa, hipag-improve, magbangbiyan din ni ka-improve sin facilities sin school. Inilah kasih seorang guru terhadap anak didiknya. Tidak pernah kenal erti lelah dalam menunaikan tanggungjawab murni ini. Syaras sentiasa memberi perhatian dan motivasi kepada anak-anak bangsanya yang kurang bernasib baik. So yun yung sabihilan, supaya ma-share pagkaon. Okay? You have only 10 minutes or 15 minutes, recess. Bagus pag-recess, sumun pag-class, para makapag-class magbalik. Okay na? We believe that education is the only alternatives, particularly on Islamic educations, is the only alternatives to solve this conflict, to solve this poverty, supaya masulbin mga kamiskinan din di alupa, ula na mo alupa. So, the one and only solution is educations. Berkelulusan Sarjana Sains Sosial tidak sesekali melunturkan semangat beliau memberi ilmu kepada anak-anak kecil ini. Baginya, jikalau bukan anak jati Sulu sendiri yang membantu, siapa lagi yang ingin memikul amanah ini? Nakaubos kami dua baccalaureate degree, public ad in Ambuk education. I choose educations because I do believe, as I said, education is the only alternatives in solving supaya mahaon in atawa ma-eradicate in conflict, particularly in the Ahulo. Kerisauan terhadap anak didiknya membawa Syaras ke sini untuk bertanyakan kabar dan bersua dengan ibu bapa Muhammad. Beliau terpanggil menjengah rumah Muhammad selepas menyedari Muhammad mungkin mengalami kesusahan. So biaya un, biaya aku tumungkan tuan Iwan Kaminda supaya makapai-school yung bata. May taba sa daran sa dia absent high school. Sa to sir, basi mga uniform niya, biya yan, kulang, biya ang buhok na, namang mabasa niya to sinulan, namuratin biya. Melihat raut wajah kedua-dua ibu bapa yang kuat ini, Syaras menahan sebab sehingga tidak mampu menitip kata simpati. Beliau hanya mampu memberi semangat dan motivasi kepada mereka berdua yang menjaga 6 orang anak, termasuk Muhammad. Kasi kakunahan siya suway maka-school. Unang mga problema supaya makapangayok kita tama ang koalisyon. Di raut wajah, Cikgu Syaras seakan menyembunyikan kesedihan di lubuk hatinya. Sedih melihat kehidupan anak didiknya seperti pelarian menumpang teduh di negara sendiri. Bila waktu telah memanggil teman sejati, laporan kadar buta huruf oleh Persatuan Pendidikan Sains dan Kebudayaan PBB UNESCO pada 2015 mencatatkan Filipina mempunyai kadar buta huruf paling rendah di belakang Singapura dan Thailand, malah mendahului Malaysia, Vietnam dan Indonesia. Filipina juga menjadi contoh kepada ASEAN melalui keberkesanan sistem pendidikannya. Perkara itu diperbincang dalam Dewan Persidangan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN SEAMEO 2014 di Vientiane, Laos. Perkembangan berkenaan menunjukkan bahawa sistem pendidikan Filipina adalah yang terbaik di ASEAN
malah di Asia. Namun persoalannya, mengapa keadaan infrastruktur sekolah di Kepulauan Sulu sebegini rupa? Mungkinkah disebabkan pergolakan yang berlaku? Pendidikan anak-anak Sulu ini diabaikan. We are hoping that katabangan pa kami, just like in Manila. Manila is already developed. Other countries, other cities here in the Philippines, it's been already developed. They have all facilities. They have all etc. What they need in the school. So we're hoping and we would like to extend this message kanyukatan ang mga other countries, other NGOs. Sana matabangan pa kami. Ma-extend pin help or assistance if they could assist us, and particularly in the facilities. Filipina telah memperuntukkan bajet yang sangat besar untuk pembangunan pendidikan. Pada pembentangan bajet 2013, Presiden Benigno Aquino memperuntukkan 292,7 bilion peso untuk pendidikan di Filipina. Jumlah itu merangkumi penambahbaikan sekolah dengan 26,3 bilion peso diperuntukkan untuk membina dan menambah baik 30,789 bilik darjah. Bajet telah diagihkan, namun keadaan sekolah di Hulu ini masih daif. Apakah puncanya? Apakah pembahagian bajet itu tidak disempurnakan dengan sebaiknya? Jika perkara ini berterusan, bagaimana masa depan anak Sulu nanti? Tidak mustahil juga pemberontakan akan berterusan, tiada penghujungnya. Nurul Zayani Yahya, guru di sebuah sekolah di Kuala Lumpur, menjejaki sekolah berdinding kayu di Holo, menginsafkan. Betapa jurang perbezaan taraf pendidikan di sini begitu besar jika dibandingkan tempat beliau mengajar. Kepulauan Sulu yang hanya berdekatan dengan Malaysia dan semestinya berada di dalam Kepulauan Nusantara ini. Tapi kita melihat jauh kanak-kanak di Syria, kita melihat kanak-kanak di Palestin. Bagaimana dengan hak kanak-kanak yang berada tidak jauh daripada kita? Dan sepatutnya inilah yang menjadi cetusan di hati kita dan sepatutnya kita sepatutnya lebih merasakan untuk datang ke sini dan menyelamatkan mereka. Tidak ada bezanya mereka dengan kita. Mereka juga Muslim dan mereka juga ingin hidup bahagia, beribadah seperti kita di Malaysia. Nurul Zayani juga merupakan sukarelawan Pertubuhan Ikatan Kekeluargaan Rumpun Nusantara, HARUM. Pertubuhan bukan kerajaan ini menumpukan usaha dan penyelidikan dalam menyelesaikan krisis keamanan serantau, termasuk isu masyarakat Islam di Kepulauan Sulu. Ketika lautan kami ke sekolah ini, HARUM mengeluarkan sedikit dana bagi memberi keperluan dan meringankan beban pelajar sekolah rendah Hasimin Holo yang memulakan sesi baru persekolahan. After this documentary, mabaya na may paabot akataan supaya katabangan ng mga kabataan ini because mabaya sila mag-school, way pag-school. Amo sa way pag-school, bukun di makakaus mag-school. Makakausa na big pasalsin kamiskinan nila, way roon ni pamilya mga notebook, panyap, uniforms. Atas tanggungjawab sebagai seorang guru mahupun pengetua di sekolah usang ini, Syaras perlu menjaga kebajikan warga sekolah. Beliau bersama-sama guru lain berbincang mengenai pembaikan infrastruktur sekolah melalui bantuan kerajaan. Sebelum meninggalkan sekolah ini, Cikgu Syaras menceritakan kepada sukarelawan HARUM mengenai kesempitan hidup yang dialami seorang anak didiknya, Muhammad. So, thank you for visiting our schools. Thank you for the time. I should say, terima kasih for visiting our schools. Great. That is a good assistance from your office. Tersentuh dengan kisah yang diceritakan Syaras, Nurul Zayani bersama rakan sukarelawan HARUM menjengah Muhammad di rumah usangnya. Rumah beratap daun rumbia berlantaikan bambu ini, jika dilihat dekat, sebenarnya tidak mampu menampung Muhammad sekeluarga. Tidak sesuai didiami keluarga besar, 9 beranak. Besar sungguh dugaan mereka terima. Bayangkan, 9 orang berada di dalam sebuah rumah ataupun kotak yang sangat kecil. Di situ makan, di situ membesar. Tetapi mereka tetap sabar. Mereka tetap belajar Al-Quran dengan baik.
datanglah ke bumi ini dan bantulah seberapa banyak yang kita boleh bantu. Nasir Jamalul, bapa kepada Muhammad. Bagi pengayuh beca ini, tiada harta paling berharga daripada 7 orang anak yang dikurniakan Allah sebagai teman dia dan isteri di dunia yang sementara ini. Pai sekolah na satu, tu putun na jen tu kau singkawatan, mangmancila maka iskul na aun kakuanan nila abutan nila jen pagi sekolah nila. Hindi sila maka biak singkaku magkatai sikil. Amun tiag patuyo ko kanila, pai sekolah. Mangmancila maka talus na makatawang sila sa mga mangud nila kay panan. Disinilah rumah Abang Nasir bersama istri dan 6 anak mereka. Saya macam tak percaya dengan kedaifan rumah ini. Tapak keluasan lebih kurang 100 kaki persegi dapat menampung penghuni seramai ini. Disinilah tempat mereka masak, tempat makan dan tempat tidur. Yang paling menyentuh perasaan apabila dapat mengetahui bahawa mereka menumpang tandas dan elektrik dengan jiran tetangga. Menunaikan tanggungjawab kemanusiaan, Pertubuhan Ikatan Kekeluargaan Rumpun Nusantara Harum menghantar Muhammad ke kelas pengajian agama percuma di Kampung Tule Hulu. Diasaskan oleh Harum, kelas ini dijayakan bersama seorang guru muda berketurunan Sulu yang sanggup meluangkan masa dan tenaga mengajar anak-anak tempatan secara percuma. Mamaik sila magi sekol, bang kamu mangka subukan nila oh punan. Mamaik tu sila magi sekol. Badras kasi mainggit sila mga bakay nila, maingat magbasa, maingat magbasa Quran. Sa sila di maingat kasi in reason nila, inama nila di maka afford kanila. Mataud biyan tay mangud nila, miskin sila, wasin nila. Kanat na ginang kami biyari, sacrifice na mo katan, basta dia kakitaan na mo sila maingat magbasa Quran. Dayana Wajah, 18 tahun, berharap usaha murninya ini dapat memberikan didikan agama kepada anak-anak jalanan dan terbiar. Jika gadis seusianya sibuk merasai nikmat remaja, Dayana tidak ralat kerana yang penting dia mahu anak-anak saudara Islamnya sentiasa mendekati Sang Pencipta dan tidak tergelincir dari landasan agama. Bang asuhun sin maka bata, may tak kamu di magi school, may tak kamu di magbadas, kasi way sin sin ina namu, di kami maka enroll, miskin kami, kanda kami nagbulaog, kanda yato yinang namu biyari, di kami mga yung uno-uno bayaron, sa kami pa magdil kanila lagi, bang sila makasud pa ikro, ikro dua, bang sila makatalus Quran, on gift namu kanila. Perjanjian Komprehensif Mengenai Bangsa Moro, CAB, di Manila termeterai pada Mac 2014. Selepas perjanjian gencatan senjata daripada pihak Barisan Pembebasan Islam Moro, MILF, wilayah Mindanao termasuk Kepulauan Sulu semakin tenang. Perjanjian ini mengakhiri konflik selama berdekad antara kerajaan Filipina dan MILF. Perjanjian damai sudah dimeterai di Filipina dengan Bangsa Moro. Tetapi kerajaan Filipina juga perlu membantu meningkatkan kemajuan bangsa Sulu pula. Masyarakat di Kepulauan Sulu ini dambakan pembangunan kompleks dari segi ekonomi, pendidikan dan kebajikan kerana bangsa Sulu masih berasa terpinggir. Mereka seakan tercicir daripada pembangunan dan pendidikan, rasa terpinggir daripada dunia. Masyarakat Sulu memerlukan bantuan daripada saudara Islam seluruh dunia. Mereka inginkan kemakmuran, pembangunan ekonomi dan pendidikan anak-anak demi masa depan lestari generasi mereka dan keutuhan sinar Islam di rantau ini.